Hai, Assalamualaikum. Hari ini Cikgu nak tunjukkan cara membuat pulut jagung. Sediakan 3 pot pulut dan 3 pot air. Lepas tu kita ada 1 kotak kecil santan dan 1 tin jagung manis. Ini pot yang Cikgu yang gunakan ya. Okey, masukkan pulut ke dalam inner pot. Kemudian kita masukkan jagung. Okey, lepas tu kita boleh isikan air dan juga santan. Okey, lepas tu perasakan dengan sedikit garam dan bolehlah kita kacau rata kesemuanya. Lepas tu kita tutupkan lid, halakan knob kepada pressure dan kita tekan mode rise untuk menanak pulut. Bila habis masa kita tekan cancel dan bolehlah kita buka penutup. Okey, beras pulut jagung kita dah masak ya, dah bolehlah diangkat. Okey, kemudian kita ambil daun pisang yang kita telah layur, sendukkan pulut tadi dengan kuantiti yang kita agak-agak kita cukup untuk menggulung. Kemudian kita gulung dengan kemas dan ikat macam ni. Okey, lakukan semuanya sampai habis ya. Kemudian masukkan steamer rack dan air ke dalam inner pot dan kita susunlah pulut yang kita telah bungkus tadi. Kemudian kita tutup dan halakan knob kepada steam, setkan mode steam 15 minit. Bila habis masa kita tekan cancel dan pulut jagung kita dah siap dikukus. Okey, boleh angkat dan kita sejukkan dahulu sebelum kita potongkan pulut jagung kita. Okey, pulut jagung dah siap. Selamat mencuba semua. Ikhlas dari Cik Kia Kitchen. Jangan lupa subscribe YouTube Cik Kia Kitchen channel. Bye.